Okey, hari ini kita masuk ke kajian tindak balas redox ya. Jadi hari ini cikgu bahagikan beberapa topik, beberapa set lah ya. So ni yang set pertama. Contoh tindak balas redox 1 ya. Okay, nanti akan ada lagi lah sebab kita ada banyak kajian kes ya. So hari ini kita nak kaji tentang dua ni dulu, pembakaran logam dengan tindak balas dalam larutan aqueous Fe2+ kepada Fe3+ dan juga daripada Fe3+ kepada Fe2+ ya. Okey, so ni ulang kaji sikitlah tentang application redox reaction ni. Okey. Sebenarnya kalau tengok pada restoring old paintings ya. Okey, kalau yang setengah-setengah painting yang dah lama ya. Most oil paintings are lead based paints ya. Jadi kalau kita tengok paint will react with pollutant. Jadi paint ni akan react dengan pollutant ya, bahan pencemar iaitu H2S hydrogen sulfide kan, in the air and become discolored over the years. Jadi dalam paint ni dia ada lead base ya, iaitu PBS ni plumbum ya, dia ada lead base ya, ada plumbum tu. So dia react dengan pollutant ya, H2S in the air and become discolored over the years kan, macam ni. Pb2+ react dengan S2-, so tu menyebabkan colour dia pudar. Okay, so kita ada original white colour can be restored by repainting with an oxidizing agent. Jadi kita boleh mengembalikan semula gambar tu kepada keadaan yang baik dengan menggunakan oxidizing agent hydrogen peroksida. Jadi kalau kita tengok ini bahan kimia yang berada pada painting yang lama tu, yang setelah kan painting tu kan dah dicemar oleh H2S, so dia ada PBS. Okay, kita bagi H2O2 ni oxidizing agent. Jadi apa yang berlaku, Pb ni akan menerima oksigen, dia akan jadi PbSO4. So kita akan dapat balik original white colour. So white colour daripada gambar ni kita boleh dapat balik. Itu cara lah untuk kita kembalikan ya. Ini adalah aplikasi daripada kenapa kita belajar ya. Sebenarnya banyak aplikasi ni sebenarnya hidden kan, tersembunyi, kita tak tahu. Oh, inilah kegunaan yang kita belajar oxidizing agent and reducing agent ni ya. Okey, ini just ulang kaji. Okey, kalau kita nak buat ionic equation ya. Sebenarnya kalau dalam exam ya, kita kena hafal sebenarnya dichromic ion ni mesti jadi chromium ion. Itu kena hafal. Apa jadi sebelum dan selepas? Okey. Lepas kita tahu, kita kena lengkapkan persamaan setengah ni. Kita kena lengkapkan persamaan ionic equation ni. Kita kena lengkapkan. Jadi macam mana cara dia? Jadi slide yang lepas cikgu dah bagi step kan, Cr2O7 2- dia akan jadi Cr3+. Okey, mula-mula kita kena tambah air. Okey. Ya, kita kena tambah air supaya di belah kanan, sebab kita tengok belah kiri ada O, belah kanan tak ada O. So cara pertama dia mesti kena letak air sebab oksigen tu ada dalam air, sumber air tu ya. Jadi lepas kita letak air di sebelah kanan, okay, kita kira berapa O dia. Oh, ada 7 O. So kita letak tu 7 dekat situ. Okey, cuba tengok sini ada 2 Cr. So kita kena letak 2 Cr dekat situ. Ya. Okey, lepas tu kita tengok pula, oh, bila sudah letak 7 H2O ni, kita dapati ada 14 hidrogen dekat sini. Kan? Ada 14 hidrogen. Jadi kita pun kena letak 14 hidrogen dekat sini. Plus hidrogen ion. Ya, mestilah kena letak cas positif kat sini kan, sebab sebelah dia cas negatif. Nak stabilkan dia 2- ni 2-, sebelah dia mesti H+. So it balance negatif positif kat situ. So 14 H ni letak kat sini, 14 hidrogen ni balance kan, letak 14 H+ kat sini. So sekarang ni kita nampak tak balance sebab tak ada elektron kat situ. Jadi kita kena kira. Jadi kita tengok sini, ni adalah 14 ya, total charge dia.
Nombor pengoksidaan hidrogen adalah 1 kan, plus 1. Tapi sebabkan ada 14 hidrogen, so total charge hidrogen ni 14. Okey, ini pula nombor pengoksidaan ni berapa? Negatif 2. Jadi kita kena kira berapa charge ini. Jadi kita buat matematik ya. 14 ni positif 14. Okay, ini tambah kan. Okay, tambah tolak 2. So sini ada berapa total dia? Tambah 12. Okey, sini ada berapa? Okey, kromium ni nombor pengoksidaan dia 13. Tapi sebabkan dia ada 2 Cr, so total charge dia ada plus 6. Ini tak ada charge kan? So tambah kosong. So total charge di bahagian ni semua ni, total charge semua ni berapa? Plus 6. Nampak tak balance? Total sini 12, total sini 6. Add electron to the highest charge. Okay, mana electron, mana charge yang lagi besar? 12 kan? So kita tambah electron dekat sini. Okay, kita nak tambah berapa? Okay, jadi kita kena balance sebelah sana 6 saja, sini 12. Kan? Sini terlebih proton. Kan? Jadi kita kena balance kan dia. Kita kena bagi elektron dekat sini. So, kita kena bagi dia 6 elektron. Okay, kenapa kita kena bagi 6? Sebab sekarang kita dah ada 12 kan? 12 tambah, okay, 6 elektron ni bermaksud negatif 6. So, tolak 6. So, betul tak dapat? Plus 6. So, dah balance ke dua-dua belah. So, equation dia Cr2O7 to minus plus 14H plus plus 6 elektron. So, akan dapat 2Cr3 plus plus 7H2O. Ini dah cara untuk balance equation macam ni. Kan? Kalau yang macam ni senang. Mg kepada Mg2 plus. Ah, senang je. Oh, nombor pengoksidaan Mg kosong. Nombor pengoksidaan Mg ni plus 2. Add electron to the highest charge. Kita tambah elektron dekat sini. Nak tambah berapa? Tambah 2. Sebab ni maksudnya negatif 2. Kan kalau matematik tambah 2, tambah tolak 2 tak dapat kosong. Ah, dah balance. So macam ni senang. Tapi kalau Cr2O7 tu minus nak kepada Cr3 plus ni, tengok panjang. Dia ada cara dia. Mula-mula kena tambah air. Kan? Lepas tambah air dekat sini, tambah molekul air, tambah kira pula hidrogen dia. Lepas tu tambah pula, second step tambah pula hidrogen dekat sini. Lepas tu kira total charge dia berapa. Lepas tu baru tambah elektron step ketiga. So dia ada step dia. Ha? Sama juga bila nak kira MnO4 minus ni kepada Mn2 plus. Saya dah cerita pada slide yang lepas pun sama kaedah dia. Ha? Okey, hari ni kita ada banyak kes sebenarnya. Ada banyak sini. Hari ni kita hanya kaji dua kes ni dulu. Pembakaran logam dengan tindak balas aqueous huruf besar ya, Fe2 plus kepada Fe3 plus dan Fe3 plus kepada Fe2 plus. Dua ni kita akan kaji ya. Yang lain nanti selepas ini. Okey, pembakaran logam sebab kita belajar, kalau kita tengok sini, kita belajar dua dulu ya. Okey, pembakaran logam. Okey. Pembakaran logam ni senang aja. Kita ambil logam tambah dengan oksigen, so kita akan dapat metal logam oksida ya. Jadi Na akan jadi Na plus, hafal. Na logam akan jadi ion logam. Add electron to the highest charge. So sini kosong, positif 1. So kita kena tambah elektron dekat positif 1. Okey, oksigen pula, oksigen akan jadi O2 minus, kena hafal ya. Oksigen akan jadi O2 minus kan. Disebabkan ada situ ada 2, so kita kena letak situ 2O2. So sini ada total charge dia berapa? Okey, oksigen nombor persediaan dia memanglah negatif 2, tapi total charge dia semua sekali dah ada negatif 4. So tak balance. So sini 0, sini negatif 4. So kena add electron to the highest charge, tambah electron pada charge yang lebih besar ya. So pemerhatian api putih berkilauan kelihatan pepejal. Api putih berkilauan dan pepejal putih terbentuk. So ejen pengoksidaan, so sini kita panggil apa? Derma elektron. So pengoksidaan, sini terima elektron. So penuh lunas. So siapakah ejen pengoksidaan? So ejen pengoksidaan adalah ni ya. Ejen pengoksidaan adalah oksigen kerana oksigen mengalami penurunan. Ejen penurunan adalah natrium kerana natrium mengalami pengoksidaan ya. So ejen-ejen ni mesti terdiri daripada bahan tindak balas, bukannya hasil tindak balas ya. Mesti tengok ejen ni, mesti tengok bahan tindak balas ya. Okey, ni pun sama tadi, ini bahasa Inggeris sajalah. Oxidizes oxidizes magnesium to magnesium ion. Okey. Magnesium releases electron to bila oxygen oxidizes magnesium oxygen ni
oxidizes magnesium to magnesium ion. So magnesium will release electron kan. So this electron will form magnesium ion. So magnesium reduce oxygen. Sebab magnesium ni adalah reducing agent. Betul tak? Magnesium undergoes oxidation. At the same time, magnesium become reducing agent. Okay. Next, oxygen atom receive electron. Undergoes reduction. So oxygen will become oxidizing agent for magnesium. Ni kita masuk ke tindak balas yang kedua, Fe2+ kepada Fe3+ dan Fe3+ kepada Fe2+. Ini saja ya. Kalau 2+ kepada 3+. Kalau dia 3+ turun semula ke 2+ tu saja. Dan color dia kena ingat Fe2+ warna dia hijau. Okey, warna larutan tu hijau, tapi bila kita react kan, kita tambah NaOH. Macam kita belajar garam dulu ya, topik garam, ujian kation kan. Bila kita tambah NaOH berlebihan, dia akan menghasilkan mendapkan. So kita boleh nampak ya. Okey, so macam ni ya, Fe2+ kepada Fe3+ memerlukan ejen pengoksidaan. Okey, ingat ya, Fe2+ dia nak pergi ke Fe3+ adalah proses apa? Proses pengoksidaan. So, bila Fe2+ ni ingin menjalani proses pengoksidaan ataupun oxidation, dia kena cari ejen apa? Ejen pengoksidaan. So, ejen pengoksidaan tu adalah bromin. Tetapi bromin ni dalam masa yang sama akan menjalani proses apa? Penurunan. Sebab ejen pengoksidaan, okey macam ni ya. Fe2+ dia mengalami proses pengoksidaan. So dia memerlukan bromin. Bromin ni adalah ejen pengoksidaan. Okey. So bromin nanti, bromin dekat sini dia akan jadi Br minus. So kita sini ada 2 Br, kita letak sini 2. So nombor pengoksidaan sini kosong, nombor pengoksidaan dia negatif 1. Kan? Tapi total charge dia sebab dia 2 Br, so negatif 2 tambah elektron. So bromin dirinya sendiri akan mengalami apa? Penurunan. Tetapi dia menjadi oxidizing agent, ejen pengoksidaan untuk Fe2+. Sama juga, bromin ingin menjalani penurunan. So dia perlukan ejen penurunan. Kan? Macam tu ya. Okey, so bila Fe2+ ni ditambah dengan bromin water, air bromin, so akanlah terbentuk, disebabkan air bromin adalah ejen pengoksidaan, so dapatlah Fe2+ tu menukarkan dirinya kepada Fe3+. Okay, so ion exhibits 2 oxidation number, plus 2 as ion 2 ion Fe2+, plus 3 as ion 3 ion Fe3+. So an aqueous solution containing ion 2 ion Fe2+ is green, pale green in color, whereas containing ion 3 is yellow, ataupun yellowish brown, ataupun brown lah, brown color. Lagi senang nak ingat, perang. Okay, changing ion to ion to ion 3 is an oxidation, so therefore requires an oxidizing agent. So oxidizing agent ni ada banyak. Bromine, chlorine and potassium manganate 7. So kena hafal. So kalau cikgu tanya apakah oxidizing agent yang penting dalam makmal, dalam yang kita gunakan, ni 3 ni boleh hafal. Okay. Okay. So bromine ni kita tengok tadi, the electron release so electron tadi release kan, Fe2+ akan jadi Fe3+. Okay, so dia akan release electron. So electron ini akan diterima oleh bromine molecules. This electron will release by the will accepted by the bromine molecules, causing them to be reduced to bromine ions. Itu sebabnya bila Fe2+ bila bromin ditambah kepada Fe2+, Fe2+ akan release electron. So this electron will receive by the bromine molecules. So bromine molecule will be reduced. So bromin bromin ni bila ditambah kepada larutan Fe2+ tadi, dia akan jadi dia akan membuatkan Fe2+ tu menderma electron. Bila Fe2+ menderma electron, electron ni akan diterima oleh
bromin, molekul bromin, dan molekul bromin akan diturunkan kepada ion bromida. Okay, so the oxidizing agent is a substance that receive electron, experience a reduction in the oxidation number. So sama juga, the oxidizing agent is the substance that loses electrons, kan? Receive is reduction ataupun penurunan. Kalau lost electron, pengoksidaan ataupun oxidation. Okay, so ni dia punya equation. Okay, make sure that you add the electron on the side of the half equation that has the bigger oxidation number. Kan, kata cikgu kata tadi, add electron to the highest charge ataupun to the higher oxidation number. Okay, so kita boleh buat ionic. Okay, bila kita nak buat, kita ada dua half equation, dua persamaan setengah. Satu persamaan setengah pengoksidaan, satu lagi persamaan setengah penurunan. So kita boleh gabungkan, ya, macam ni kan, Fe2 plus tadi kita dapat apa? Fe3 plus plus elektron, kan? Lepas tu yang Br tadi, Br setelah kita balancekan tadi, kita dapat macam ni, kan? Okay, jadi kita boleh macam matematik. Oksigen ada dua elektron, kita kalikan dua, jadi kita modify. 2 Fe2 plus tu kita dapat yang baru punya, sebab kita kali 2, kan, sebab kita nak cancelkan 2 elektron tu. So Br2 ni kita salin balik sebab dia 2 elektron, kan, sama. Okay, jadi apa kita buat? So last kali 2 dengan 2 ni kekal. So apa yang tinggal ni? 2 Fe2 plus plus ni Br2, lepas tu ni 2 Fe3 plus plus 2 Br minus. So tak payah hafal kelas, ya. Buat macam tu saja, buat macam matematik. Apa? Simultaneous equation dengan persamaan serentak tu. Okey, ni pun sama, ya. Zinc dengan ni, ya, tadi. Okey, katalah kita guna zinc. Ya. Kita guna zinc. Okey. Sebab ini proses daripada Fe3+ ke Fe2+ pula. Tadi Fe2+ ke Fe3+, ini Fe3+ ke Fe2+, dia mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Sebab menerima elektron, betul tak? Ni. Fe3 plus kepada Fe2 plus. So mana oxidation number yang besar, so kita tambah elektron kat sini. Sebab dia membawa negatif 1, kan. 3 plus plus minus 1, minus 1 kita akan dapat Fe2 plus. Okay, lepas tu kita guna zinc pula. Sebab Fe3 plus kepada Fe2 plus adalah apa? Adalah proses apa? Redox. Proses penurunan. So kita perlukan agen penurunan. Fe3+ dia nak menjadi Fe2+, dia mengalami proses apa? Penurunan. So dia perlukan ejen penurunan. Ejen penurunan dia siapa? Zinc. Ejen penurunan ni adalah zinc. So zinc ni adalah ejen penurunan, reducing agent. Tapi at the same time, zinc will undergoes oxidation process. Zinc dalam masa yang sama, zinc adalah ejen penurunan, dalam masa yang sama zinc mengalami pengoksidaan. Nampak tak, dia derma elektron, kan? Jadi kita boleh gabungkan persamaan ini tadi, ya. So Fe3+ plus elektron akan dapat Fe2+. Okey, zinc pula tadi ni. Okey, zinc akan dapat apa? Zinc 2+ plus plus 2 elektron. So kita kena modify sebab ini satu elektron, ni dua elektron. So kita kena kali 2 kat atas tu. So 2 Fe3+ plus plus 2 elektron. So kita akan dapat 2 Fe2+. Okay, yang ni salin balik lah sebab sama, kan? Sebab dia tak ada modified. Kita modify yang atas saja untuk samakan elektron tu. So, ni kita buang. So, apa yang tinggal? 2 Fe3 plus plus zinc. 2 Fe2 plus plus zinc 2 plus. Nampak? Tak perlu hafal. Buat sendiri. Okay. Next. Okay. Changing lah ni tadi, ya. Fe3 plus kepada Fe2. So, dia memerlukan reducing agent. So, selalunya logam adalah reducing agent. Tadi, oxidizing agent kita belajar apa? Br2, Cl2 dengan potassium manganate 7 solution ataupun kalium manganate 7, kan? So, itu oxidizing agent. Okay, reducing agent selalunya kita hafal metal lah. Kita ambil reactive metal. Semuanya adalah reducing agent, ya? Yeah? Okay. So, the zinc. Zinc akan membebaskan elektron dan mengoksidakan kepada ion zinc. Ion 3 ion pula akan menerima elektron. Jadi kan zinc ni dia kan menerima elektron. So elektron ni akan diterima oleh Fe3+ tadi untuk diturunkan kepada Fe2+. So dua elektron ni akan diterima oleh Fe3+ tadi untuk jadi Fe2+, ya. Jadi elektron yang ada ni diderma lah berapa Fe3+ nak. Dia nak satu saja, bagi dia satu, kan?
Okey, tindak balas redox. Okey, ni dalam apa orang kata makmal lah macam mana kita nak buat ya. So air bromin, okey, katalah Fe2+ kepada Fe2+, kita guna air bromin ya. Air bromin ditambah kepada okey larutan furan 2 klorida warna hijau ya. So larutan aqueous natrium hidroksida juga ditambah. Okey, lepas tambah bromin, kita tambah juga dengan NaOH supaya kita boleh dapat mendakkan ya. So lepas kita letak bromin, memang Fe2+ akan dioksidakan kepada Fe3+ sebab bromin ni adalah ini adalah proses apa? Pengoksidaan. Jadi bila kita letak bromin, sebab bromin ni adalah ejen pengoksidaan. Ya? Okey. So, next. Okey, itu dia ya. Ini bahasa Inggeris lah ya. Okay, siapa nak bahasa Inggeris ni, cikgu bagilah. Boleh study lah ya. Bahasa Inggeris punya ni. Sama je tadi explanation tadi. English version ya. Okey, ni Fe2+ kepada Fe3+. Ni penerangan detail lah ya. Macam ni cikgu bagi nota ni ya. Okey, bacalah ion bila kita nak buat AC nanti boleh baca ni kan. Ion ferum 2 kehilangan satu elektron dan dioksidakan kepada ion ferum 3 kan. Nampak tak? Plus 2 kepada plus 3 dan bromin juga ya. Daripada 0 tu minus 1. Okey, kena tahu persamaan setengah dia, kena pandai buat. Lepas tu gabungkan persamaan setengah dapat persamaan keseluruhan. So cerita pula Fe2+ dioksidakan kepada Fe3+, bromin ialah ejen peroksidaan kan. Jadi sebab Fe2 nak jadi Fe3+, so dia menjalani proses peroksidaan. So kalau kita nak menjalani proses peroksidaan, kita kena cari ejen. So kita minta tolong bromin ya. Tapi bromin ni akan dirinya sendiri akan diturunkan kepada ion bromida. So ion ferum 2 ni adalah ejen penurunan juga. Okey, jadi bila bromin nak diturunkan, jadi ion ferum 2 ni yang menjalani peroksidaan tadi akan menjadi ejen penurunan pula untuk bromin. So akan dapat, so lepas tu kita boleh tambah NaOH sikit lah untuk dapatkan mendakkan perang tu ya. Okay, ni explanation in English. So siapa yang nak dalam bahasa Inggeris boleh baca ni lah ya. Okay, apa yang cikgu terangkan tadi boleh baca ni. Okay, next. Ini ulang kaji sajalah ya. Maksudnya boleh buat latihan kat sini lah ya. Kita boleh daripada kan Fe2+ kepada Fe3+ ni boleh buat ni latihan. Macam tadi jawapan kita dah bagi tadi kan, cikgu dah bagi tadi nombor peroksidaan dia apa, plus 2 kepada plus 3 kan. Lepas tu kita ada apa pula, bromin. So Br2 kepada Br- kan. So nombor peroksidaan dia apa, 0 to minus 1 ya. So lengkapkan dia punya equation, half equation, balance kan ya, balance kan dia. Balance kan ya. Macam tu. So kita dapatlah ejen peroksidaan dia siapa? Ejen peroksidaan dia yang ni. So Fe2+ ni menjalani oxidation, bromin menjalani proses reduction. So oxidizing agent is bromine molecules ya. Reducing agent is Fe2+ kan, sebab Fe2+ menjalani proses pengoksidaan. So dia akan jadi ejen penurunan. So ada banyaklah ejen peroksidaan yang lain ya. Klorin, larutan kalium manganate 7, larutan dichromate 6 pun boleh ya. Yang tu K2Cr2O7 jadi nitrik, juga hidrogen peroxide banyak ya. Okey, ni samalah ya. Just kita terangkan tadi sama je. Okey. Ini untuk proses daripada ini untuk proses daripada Fe3+ kepada Fe2+ pula daripada perang nak tukar kepada kembali semula kepada warna hijau. So boleh Fe3+ kepada Fe2+. So ini kita panggil proses apa? Penurunan. So dia perlukan ejen penurunan lah. Fe3+ dia nak turunkan menjadi Fe2+, proses penurunan. So dia perlukan ejen penurunan. So dia kena minta tolong zinc ya. Okay, next. Tindak balas redox. Okay, ni dah cara-cara dia ya. So serbuk zinc ditambah, campuran dipanaskan sikit ya, kemudian tambah pula NaOH supaya dapat mendakkan hijau tu ya. Okey. Ni dia punya penerangan lah kelas ya, penerangan dia. Okey, macam mana dapat? Ion ferum 3 mendapat satu elektron menjadi ion ferum 2. Okey, mesti tahu dia punya persamaan setengah dia. Zinc kehilangan 2 elektron membentuk ion zinc, kena tahu juga ini half equation, gabungkan oxidation half equation and reduction half equation jadi dapat ionic equation, full ionic equation eh. So zinc adalah ejen penurunan.
iron, three iron adalah ejen pengoksidaan, ya. So kita akan dapat mendapatkan hijau, ya. Sama yang apa yang cikgu terangkan tadilah, ya. Okey, ini gambar sajalah, ya. Siapa yang nak yang bergambar bolehlah tengok pada gambar yang cikgu bagi ni, ya. So boleh tengoklah. Okey. Okay, color-color dia ni yang cikgu cakap tadi. Color-color kena ingat, ya. Green, Fe3+, bromine, iodine, brown solution, Fe3+, bromine, brown solution, manganin ion, ion manganat, purple, Cr2O7 orange, Cu2+ warna biru. Ini masa cikgu tadi combine, ya. Kena kali dua lah, because kita nak cancel off 2 ni, ya, half equation tu. Okay, ini dalam bahasa Melayu, ya. Penurunan Fe2+ kepada Fe3+. Okey, letakkan zinc, ya. Dan larutan perang akan bertukar kepada hijau. Okay, lepas letak zinc, letak NaOH, ya, supaya dapat mendakkan berwarna apa? Berwarna hijau, ya. Okey. Reduction, okey, ni dalam bahasa Inggeris, so boleh baca, ya, mana-mana satu boleh baca. Tapi ingat, ya, zinc powder is added to iron 3 chloride, tapi kena warm sikit, ya. Kita panaskan sikit, ya. Okey, penurunan Fe3+, okey, ni penerangan dia lah, ya. Fe3+ kepada Fe2+, ya. Okey, boleh baca. Masih tahu half equation dia, gabungkan supaya jadi ionic equation, dan Fe diturunkan kepada Fe2+. Zinc is agent penurunan. So atom zinc dioksidakan kepada ion zinc, ya. So kena baca semua macam mana cara dia menerangkan, ya. Okay, so ni dalam bahasa Inggeris, ya. So cikgu bagi semualah, so you orang boleh baca lah, ya, macam mana boleh dapat, ya. So ikut penerangan ni, ya. Okay, so ni ulang kaji sajalah, ya. Daripada Fe3+ kepada Fe2+, add electron to the highest charge, ya. So ni plus 3 nak, nombor pengoksidaan ni plus 2, so mengalami apa? Penurunan, ya. So ni adalah reduction. Lepas tu kita ada zinc 2+, add electron to the highest charge. Ni zinc ni, nombor pengoksidaan ni kosong, ni plus 2. So add electron to the highest charge. So ni adalah oxidation. Peroksidaan ni adalah penurunan. So agent peroksidaan ni siapa? Agent peroksidaan ni adalah tu Fe3+, ya. Okay, agent penurunan dia siapa? Agent penurunan dia adalah zinc kerana mengalami pengoksidaan. So banyak lagi agent penurunan. Semua yang reaktif metal, ya, gas sulfur, gas larutan. So yang boleh ingat, logam-logam reaktif lah, dan juga gas sulfur dioksida. Okey, ujian pengesahan, ni yang kita ingat kita belajar garam dulu, ujian cation, ya, confirmatory test, ya. Okey, itu saja.